Bek Manchester United Nasawir Mazraoui berbicara tentang kemenangan penting timnya atas Bodo Glimt dalam laga Liga Eropa. Hasil ini menjadi dorongan besar bagi perjalanan United di kompetisi Eropa. Nasawir Mazraoui menyatakan bahwa kemenangan ini sangat penting untuk posisi mereka di tabel klasemen Liga Eropa. Jika melihat tabel Liga Eropa, hasil ini sangat dibutuhkan. Jadi kami sangat senang. Kami tahu sebelum pertandingan bahwa mereka bukan lawan yang mudah. Mereka bermain sangat baik, terorganisasi, dan saling memahami kualitas rekan satu timnya. Anda bisa melihat itu dari dua gol yang mereka buat. Mazraoui juga menyoroti perubahan taktik yang dilakukan Amorim saat jeda pertandingan, yang menurutnya menjadi kunci keberhasilan di babak kedua. Kami membuat beberapa perubahan taktis di babak kedua. Pelatih mengatakan itu perlu dilakukan. Anda bisa melihat kami lebih seimbang, lebih terorganisasi, dan mendominasi pertandingan setelahnya. Nasawir Mazraoui juga menyinggung proses adaptasi para pemain terhadap sistem baru yang diterapkan oleh Ruben Amorim, manajer anyar Manchester United. Para penggemar Manchester United memuji Mason Mount setelah sang pemain tampil mengesankan dalam pertandingan pertamanya di bawah asuhan pelatih baru Ruben Amorim. Beroperasi tiga pemain depan dengan Garnacho dan Højlund sebagai pemain nomor 10 di sisi kanan, Mason Mount secara mengejutkan menerapkan gaya menekan tinggi yang diinginkan oleh Amorim secara efektif. Terdapat juga beberapa momen kerjasama yang baik antara Mason Mount dan Antony yang memulai pertandingan dari posisi bek sayap kanan. Namun yang paling menarik perhatian banyak orang adalah bagaimana pemain berusia 25 tahun itu bermain di dalam dan di sekitar kotak penalti di posisi barunya. Sang playmaker sebelumnya telah meraih kesuksesan besar di Chelsea di bawah asuhan Thomas Tuchel, bermain dalam sistem dan peran yang serupa, dan para penggemar Man United tidak kecewa. Mason Mount sering berada di ruang kosong dan di mana dia dapat menjadi ancaman berbahaya, meskipun ia nyaris mencetak gol saat tendangannya membentur mister gawang. Peran pentingnya terlihat jelas saat ia terlibat dalam gol ketiga Man United pada laga ini. Penampilan Mason Mount membuat para penggemar United bersorak di media sosial, dengan banyak yang percaya bahwa Amorim adalah pelatih yang tepat untuk mendapatkan hasil maksimal dari sang pemain. Ruben Amorim menurunkan starting 11 yang sama sekali berbeda pada dua laga awalnya di Manchester United, memakai formasi 3-4-2-1. Sang manajer baru mengubah posisi beberapa pemain setan merah. Manchester United bermain dengan formasi dasar 4-2-3-1 pada era Erik ten Hag dan manajer sebelumnya. Jadi Ruben Amorim mewarisi komposisi pemain yang ditunjukkan nih untuk bermain dengan formasi itu. Namun Amorim tidak meneruskan proyek yang dibangun ten Hag. Dia memilih memulai proyek baru dengan ide baru dan formasi baru. Para pemain dipaksa bermain dengan formasi 3-4-2-1. Amorim melakukan perubahan besar pada starting 11 Manchester United saat berjumpa Bodo Glimt dibanding lawan Ipswich. Hanya 5 pemain yang masuk starting 11 pada dua laga itu. 5 pemain tersebut adalah Onana, De Ligt, Mazraoui, Bruno Fernandes, dan Garnacho. Amorim ingin melihat kemampuan semua pemain yang dia miliki, bahkan pemain yang sudah lama absen karena cedera seperti Malaysia, Luke Shaw, dan Mason Mount juga dimainkan. Amorim seperti ingin melakukan seleksi di MU. Ruben Amorim memilih Marcus Rashford sebagai penyerang tengah pada laga melawan Ipswich. Sedangkan pada duel lawan Bodo Glimt, Højlund yang dapat kesempatan untuk bermain sejak menit awal. Rasmus Højlund mencetak 2 gol pada duel lawan Bodo Glimt. Dia merasa sangat cocok dengan skema yang diusung Ruben Amorim. Pemain asal Denmark itu merasa bermain seperti saat masih membela Atalanta. Kedatangan Ruben Amorim membawa harapan baru bagi beberapa pemain. Mason Mount masuk dalam skema. Mason Mount familiar dengan formasi 3-4-2-1 yang dipakai Tuchel saat membawa Chelsea juara Liga Champions. Amorim juga membawa harapan baru bagi bek Mazraoui. Dia sangat cocok dengan skema 3 bek yang diterapkan Amorim.
Pemain asal Maroko itu terlihat fit dengan peran sebagai bek tengah kanan. Satu lagi, pemain yang dapat harapan baru adalah Anthony. Saat MU bertemu Bodoglim, Amorim memainkan Anthony sebagai wingback kanan. Anthony punya harapan untuk kembali ke starting 11, meskipun harus bermain di luar posisi utamanya. Ruben Amorim mendesak Manchester United untuk menyaingi Chelsea dalam perlombaan transfer untuk merekrut bintang Benfica, Thomas Araujo. Manajer baru Man United, Amorim telah menempatkan Araujo dalam daftar incaran pribadinya dan akan mendiskusikan kemungkinan kepindahannya dengan para pengambil keputusan di Old Trafford. The Sun melaporkan Man United dapat mengajukan penawaran senilai 50 juta pound sterling pada bursa transfer Januari. Meskipun ada klausul pelepasan senilai 100 juta euro dalam kontrak Araujo, pemain berusia 22 tahun yang baru-baru ini mendapatkan caps pertamanya untuk Portugal, datang melalui Akademi Benfica dan telah memainkan 37 pertandingan, tim utama dan tim Portugal hingga saat ini. Sementara Chelsea mencoba merekrut Araujo pada musim panas lalu, namun mereka terlambat sebelum bursa transfer ditutup. Araujo juga diincar oleh Crystal Palace dan tim asal Prancis, Paris Saint-Germain. Ruben Amorim membuat eksperimen menarik saat Manchester United berjumpa Bodoglim di Liga Eropa. Dari seorang winger, sang manajer memilih memainkan Anthony menjadi wingback. Pada laga melawan Ipswich Town, Ruben Amorim memainkan Amad Diallo sebagai wingback kanan. Itu bukan posisi utama pemain asal Pantai Gading. Namun Amad Diallo bermain cukup bagus dan menyumbang assist pada laga itu. Pada duel melawan Bodoglim, Amorim tidak memainkan Amad Diallo sebagai wingback. Dia memilih Anthony untuk peran tersebut. Ya, Anthony. Posisi utama Anthony adalah winger. Dia acap kali dapat kritik karena kemampuan bertahan yang kurang. Namun Amorim berani memainkan Anthony menjadi wingback kanan dengan beban bertahan yang cukup besar. Seperti pada kasus Amad Diallo, Anthony tidak punya banyak pilihan jika ingin bertahan di MU. Dia harus beradaptasi dengan skema baru yang dibawa Amorim. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka bakal dilepas pada bursa transfer mendatang. Ruben Amorim memuji penampilan Rasmus Højlund dalam kemenangan Manchester United atas Bodoglim di Liga Eropa. Namun ia percaya bahwa sang penyerang masih harus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola bola. Hasil tersebut merupakan kemenangan pertama bagi Amorim sejak ditunjuk sebagai pelatih Man United pada awal bulan ini. Setelah peluit akhir pelatih asal Portugal ini berbicara tentang Rasmus Højlund dan memberikan penilaian atas penampilannya. Saya pikir dia telah meningkatkan kemampuannya. Saya pikir dia harus lebih berkembang karena terkadang dia memberikan terlalu banyak sentuhan saat memegang bola. Namun hal itu sangat penting bagi kami karena ketika kami melakukan blok rendah, ia adalah sosok yang mampu menahan bola dan melakukan transisi. Dia melakukan itu dengan sangat baik. Dia memiliki karakteristik tersebut. Akan tetapi, pelatih asal Portugal tersebut memberikan apresiasi terhadap Højlund yang sejauh ini tengah berjuang untuk mencari performa terbaiknya. Amorim juga menekankan bahwa para pemain Man United masih harus bekerja keras untuk mempertahankan penguasaan bola, yang ia yakini merupakan sebuah tantangan selama masa kepemimpinan Erik ten Hag. Ruben Amorim mengibaratkan laga kandang pertamanya sebagai pelatih Manchester United sebagai perjalanan yang nyata setelah mereka berhasil comeback atas Bodoglim. Ini bukan kemenangan yang mudah, namun tetap sebuah kemenangan dan Amorim memberikan pendapatnya setelah pertandingan. Seperti sebuah perjalanan yang nyata, kami memulai dengan sangat baik, kemudian kami mengalami 2 gol dalam 2 transisi. Saya menyukai cara para pemain terus memainkan permainan kami. Saya bisa merasakan atmosfer ketika skor 2-1. Terkadang, kami memenangkan bola, dan kami memiliki masalah di masa lalu di mana kami memberikan bola terlalu banyak ke lawan. Jadi pola pikir sekarang adalah menjaga bola dan terkadang mereka harus maju ke depan. Mereka benar-benar berusaha, tetapi saya pikir kami pantas mendapatkan kemenangan.
Meskipun tuan rumah mendominasi jalannya pertandingan, menghasilkan total gol yang diharapkan sebesar 2,63 dari 20 percobaan dibanding dengan 0,77 dari 7 tembakan lawan. Amorim mengharapkan adanya peningkatan. Sementara banyak para pendukung yang tetap berada di belakang untuk meneriakan nama Amorim saat ia melakukan konferensi pers setelah pertandingan, dan ia berterima kasih atas pujian yang mereka berikan kepadanya. Manchester United masih belum memberikan kesempatan bermain yang banyak kepada pemain muda Harry Amas. Pemuda 17 tahun itu pun kemungkinan akan pergi dari Old Trafford pada bursa transfer Januari 2025. Football Insider melaporkan Amas kemungkinan akan pergi di Januari 2025 untuk mencari klub yang bisa memberikan kesempatan bermain lebih sering. Beberapa klub kasta kedua Liga Inggris serta Aston Villa dikabarkan tertarik menampung Amas. Mereka sedang memonitor situasi Amas di MU untuk mencaploknya di Januari 2025. MU sendiri kemungkinan tidak akan mengizinkan Amas pergi dengan status permanen. Setan Merah hanya akan meminjamkan Amas di Januari 2025. Mengingat Luke Shaw dan Tyrell Malasia sudah mulai pulih dari cedera yang dialaminya.